sebagai tawa yang ada serta wakil kita pernah ada kita hormati. Ya jadi memang kita harus hati-hati Bapak Ibu ya di Jakarta ini ya, kita sudah memasuki akhir tahun sebentar lagi dan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pembatasan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. DKI Jakarta akan merespon dan menyikapi secara baik bijaksana keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat atau satgas pusat. Kita akan patuh taat dan memastikan semua kebijakan itu dapat kita laksanakan dengan baik sehingga DKI Jakarta sebagai ibu kota juga tempatnya pusatnya transit mudah-mudahan tidak ada peningkatan penyebaran COVID. Kami minta masyarakat sekalipun ya di Jakarta ini masih sekarang ini di level 2 PPKM-nya dan ada kebijakan pembatasan menjelang akhir tahun, kami minta masyarakat sekalipun diperbolehkan datang ke tempat-tempat keramaian seperti mall, pasar, tempat pariwisata dan tempat lainnya, mohon tetap hati-hati, waspada ya. Sekalipun sudah divaksin, tetap gunakan atau laksanakan protokol kesehatan secara baik.